my hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't. Kemenangan Barcelona atas Ferencvaros pada matchday kelima Liga Champions diwarnai dengan ukiran tinta emas yang diberikan Antoine Griezmann. Bermain tanpa sang mega bintang Lionel Messi, Koeman yang mempercayai Griezmann sebagai daya gedor Barcelona berhasil membuktikan dengan penampilan gemilangnya. Griezmann pun bermain lepas tanpa Lionel Messi. Terlihat beberapa kali aksi-aksinya merepotkan pertahanan lawan. Penyerang asal Prancis itu juga berhasil mencatatkan namanya di papan skor sekaligus sebagai pembuka keran gol bagi Barcelona. Sontekan santai Griezmann dari jarak dekat tak mampu digagalkan penjaga gawang Ferencvaros. Nodig met Piqué geblesseerd, Araujo geblesseerd, Jordi Alba net niet buitenspel. Griezmann! Oh, een hele mooie goal. Achter het standbeen of in ieder geval niet normaal. Gol itu pun sekaligus membuat bos Koeman menunjukkan ekspresi yang tak biasa. Tersorot kamera, pelatih 57 tahun itu sedikit tersenyum atas gol yang dicetak Griezmann. Padahal seperti yang kita ketahui, Koeman adalah sosok pelatih yang jarang berekspresi saat timnya berhasil mencetak gol. Like a student though, working on a movement, yeah, I'll do it cause I'm in the zone. And you know that I'm ready for the shows, how it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose. Run, roll, here I go, all these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me or do you really hate me? Gimana football lovers? Aduh, bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, kita bisa kirim ke ya untuk semua yang lagi.